The government is insisting that all micro, small and medium enterprises be permitted to utilize the tax amnesty program amid persistent discrepancies between tax reports and collection. Tax amnesty itu sudah di launching tadi oleh Pak Presiden. Ini merupakan salah satu kebijakan terobosan bagi apa namanya untuk meningkatkan pendapatan negara di dalam rangka untuk membangun infrastruktur sesuai dengan program-program Bapak Presiden. Dan tentunya ini harus dilakukan oleh semua pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Bahkan besar juga harus bisa mengikuti program tax amnesty ini. Bahkan Pak Presiden tadi menyebutkan bahwa saya sudah punya catatannya seperti sudah itu. Ada kertasnya. Kertasnya, ya, catatan-catatan. Nanti tahun 2018 itu informasi keterbukaan itu akan lebih kencang lagi barangkali kalau memang